Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Imran bin Ibrahim. Saya wakil daripada Malay College Kuala Kangsar dan inilah booth kita, Club Robotik Malay College Kuala Kangsar. Kami telah mencipta satu inovasi. Inovasi ini nama dia Multi-Purpose Bed. Dan sejak kebelakangan ini kita telah menangi beberapa pertandingan seperti di Aizen di Pahang. And Multi-Purpose Bed ini ada objektifnya, dan objektif kita adalah untuk menolong orang yang tua atau orang yang lumpuh di hospital. Idea ini boleh digunakan di hospital, itu je lah objektif kita. Ini bukan setakat katil atau kursi roda, tetapi dia ada banyak lagi fungsinya. Okay, fungsi pertama dia ialah pill box atau medical dispenser. Ini boleh diprogramkan untuk masa atau diprogramkan untuk menekan switch untuk pesakit. Fungsi kedua ialah dia akan gerak ke tepi dan untuk mengelakkan bedsore. Bedsore itu memang menyakitkan, dan jadi tidak perlukan tenaga manusia atau tenaga jururawat yang di hospital itu untuk bergerak pesakit tersebut. Fungsi ketiga, ia boleh bertukar jadi katil dan kerusi roda. Dan akhir sekali, dia ada unsur keselamatan dia. Jika dia terlanggar dinding, dia akan ke belakang dan pusing ke tempat yang lain. Kami berharap ini akan dijual atau dimarketkan di daripada pelbagai syarikat, dan kami berharap ini akan menolong individu-individu di luar itu, orang tua kita, insyaAllah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.